akan mau pergi ke market hari ini. Papa tak masak anything. Kenapa? Kok tahu sih harga di pasar? Assalamualaikum. Marhaba. Kami baru pulang ke Turki dan fridge kami kosong. Kami mau pergi ke market hari ini. Ayo. Ayo. Semangat aja lapar di itu kita naik ista. Tapi Papa tak masak anything. Iya. Hari ini kita pakai mobil ini karena mobil kita dibawa sama Abi ke Hatay. Sendiri, iya, Ben. Iya. Oke, Buku udah duduk nih. Kenapa lah Aja kayak gitu nangisnya? Karena itu Bubu harus cepat naik kursinya. Kenapa Aja takut sendiri di Araba? Karena itu nanti Aja nangis. Kenapa nangis? Kan Bubu kan naik ke Araba juga. Kenapa Aja takut? Aja mau naik Bubu naik cepat-cepat. Oke. Gak usah takut ya, kan Bubu juga naik Arabanya. Before go to market, we come to eat and how to this restaurant friendly to kids. They are open car door, tapi they are open from a jelly bag. It's not good for kids car. Aichel, ayo pergi yuk. Oke. Okay. Oh, hujan. Cepat. Go away. Pertama beli kentang. Harganya sekarang udah 10.000 kok. Lebih murah dari Indonesia. Iya, 1 kilo 10.000? Iya. Di Indonesia berapa? But I see like 15. Serius guys? 30 ya, 30. Mana yang mana itu? 30. Tahu aja lagi dia harga di pasar. Kok tahu sih harga di pasar? I don't know how much ask. Bisa tulis ya guys, bawah komen-komen berapa di pasar. Sofa karpus ya. Tapi bawangnya not good for cashback. I don't want to buy so much ya. Here is enough. Bapak, you need? Bapak buat besok ini ya. Gak usah banyak lah. Besok kan ada pasar. Iya kan. Nah karena udah masuk summer nih, sekarang tuh musimnya semangka guys. Semangka harganya segini. Masya Allah nih gede-gede dan semangka Turki tuh benar-benar enak kali guys. Baba, I should you get me. Come on, back there. Let's go buy for Aichel. We will put, okay? Okay. Boleh tak Baba beli kapus Aichel? Aichel mau beli. Aichel mau beli sofa kapus ini. Kenapa sih, Beb? Setiap kali lihat semangka selalu dibilang sofa. Semangka itu sofa buku. Sofa cewek itu. Yang ini untuk Asen. Sofa mama ini. Iya, aku mau mama itu yang ada dua.
Where you move to you? 30 is you move to 80 eh? Rp40 kok. Ini aja cantik. Apanya yang cantik? Bu, yang ini yang cantik atau yang cantik? Dua-duanya cantik. Tapi yang ini satu dan yang ini dua. Iya. Bayram, they are served like this with baklava. To serve your guests, baklava and bayram. Like this gig you buy. Udah ready ya? Yes. Some people doing at home too. You can do at home. That's like special type, home type of baklava. Roti. Apa itu, Aicha? Aicha mau. Gak usah, sayang. Enak. Itu untuk bikin kue atau untuk bikin pasta? Kita ada di rumah. Mau airan deh. Mau airan. Mau. Oh. Kita beli yang baru. Yang liter 50.000. Yang ini crispy loh. Yang apa? Mana yang crispy? Yang apa? Yang mana yang crispy? Kan yang ini crispy. Ini creamy. Untuk bikin pasta kan? Aku mau pasta, ayo dibikin pasta. Oke, kita ada di rumah dua. Wow. Tapi satu. Tapi kita bisa beli apa? Wah, kita beli apa? Tahu yang? Coba dulu ya, rasa ini. Kalau nggak enak gimana? Kenapa ada yang pikir Pak itu homemade itu? Kita beli ini juga, biasanya sering buat pasta Aichel, harganya segini. Aichel? Aichel mau ambil mantelnya. Masukkan dalam basket. Kenapa Aichel ambil mantel? Nah, itu mantel sangat enak. From here, we choose raw chicken. They make it like this part. Chicken per kilogram 82 tele. Kalau ini like 177 tele. Sama aja kok kayak di Jakarta kalau belanja di supermarket. Tapi itu ya, per kilogram. Apa sih? Ada daging, ini per kilogram. You know how much? 500 tele. 160. Yeah, not so expensive, but not so different than Indonesia actually, you know. In Indonesia like 200,000 rupiah per kilogram.